Kembali lagi di Sekotak Channel. Di sini saya akan memberitahukan kepada kalian cara mengedit video menjadi scribble seperti gambar ini dengan cara hanya dua aplikasi di Android, yaitu KineMaster Pro dan FlipaClip. Link download ada di deskripsi. Langsung kita mulai di KineMaster. Pertama kita buka. Ya, masukkan video di sini ya. Video yang kalian mau bikin scribble. Ya, tidak usah terlalu lama. Langsung kita ekspor. Kita ekspor ya. Terserah kalian mau 720 atau 1080. Dan ini video yang sudah saya ekspor. Lalu kita buka FlipaClip. Caranya adalah buat baru sama animasi terserah kalian, latar belakang juga terserah kalian. Pilih YouTube 720, FPS nya terserah kalian. Langsung kita buat ya. Lalu kita pencet di sini ya, tampilan awal FlipaClip. Kita pencet titik 3, tambahkan video. Ya, video ini bisa dicek terlebih dahulu. Kita tambahkan impor. Tunggu loadingnya beberapa saat. Kita tunggu sebentar saja. Ya, seperti ini tampilannya. Kita langsung mulai menggambar ya di sini. Kalian mau pilih warna apa terserah kalian. Menurut saya saran scribble itu kan warnanya cerah-cerah. Jadi kita pilih biru seperti ini. Ya, seperti ini. Langsung kita zoom. Kalian mau gambar di mananya? Seperti ini. Tidak perlu terlalu rapi. Jika kalian ingin rapi juga bisa, tapi terlalu lama ya. Scribble effect seperti ini ya, di samping-samping ini. Slide pertama sudah kita gambar. Kita gambar ke slide kedua. Kalian ingin animasi bergeraknya seperti apa? Ya, ada garis bekas gambaran tadi nih. Sangat memudahkan kita untuk mengepaskannya ya. Ini kan animasi bergerak. Kita mencet di sini. Walaupun itu gambarnya yang tadi sebelah kanan ya. Lanjutkan cara ini sampai gambar kalian selesai. Pilih warna lain agar coraknya semakin banyak ya.
lanjutkan cara seperti tadi sampai gambar kalian selesai. Ini ya untuk mengatur besar kecilnya, ke atas semakin besar, ke bawah semakin kecil. Jika sudah selesai animasi kalian, bisa kalian coba lihat seperti ini videonya. Jika ada yang kurang, kalian bisa tambahkan seperti video ini. Jika sudah selesai icon layar, lalu kalian bisa hapus di sini ya. Jadi hanya ada kertas putih dengan warna-warna seperti itu. Jika sudah selesai, kalian pencet buat film. Watermarknya bisa kita pencet, ini membayarnya. Untuk saya tidak usah membayar, kita langsung pencet saja. Nanti saya jelaskan. Ya, sudah selesai. Kita pencet home, kita langsung kain master. Ya, kita tambahkan lapisan di sini. Media, movie, flipper clip. Ya, ada watermark flipper clip ya. Kita fullkan saja. Kita langsung crop ya. Warna kuncinya warna putih. Watermarknya langsung hilang. Ya, seperti ini. Kalian bisa langsung tambahkan lagu. Kita coba lagu ini ya. Ya, untuk video scribble, kita harus menempatkan lagunya dengan videonya agar pas, agar enak dipandang dan enak didengar.
sekian videonya. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang bersama-sama.